Luncur ke TKP. Siap, 86. Dan malam ini saya bersama tim Polsek Kembangan akan melaksanakan patroli dan mengantisipasi titik-titik yang biasa digunakan oleh mereka pelaku-pelaku tindak pidana perjudian tersebut. Ya, bagi rekan-rekan jajaran 05 yang 181 kami tunggu. Agar monitor. Pak Eri. Ya, Pak Eri. Ya, oke. Okay. Kami pun melaksanakan konsolidasi kepada tim dikarenakan ditakutkan informasi yang kita dapat bocor ke pelaku tersebut. Pak Tomo, saya minta tolong Bapak memperkuat di sini aja. Itu ada tempat yang terakhir ya tadi ya? Pas belokan lumayan sih kalau ada motor lewat saya tunggu di sini. Tapi ternyata nihil. Setelah itu kami menuju TKP yang kedua. Sampainya di lokasi, kami pun segera turun dan mengecek kebenaran dari informasi yang kedua. Ayo, Bang. Mana, Bang? Oh, enggak, mau bayar. Barang dari mana? Jual kemana? Siapa yang jual? Hah? Sampen? Ini tahu nggak berapa persen ini? Yang tadi main biliar siapa? Yang tadi main biliar mana? Hah? Yang tadi main siapa? Bang, yang tadi main siapa? Hah? Sampen? Menikah. Namun di sana kami tidak menemukan uang sebagai taruhan. Walaupun kami tidak menemukan tindak pidana perjudian, kami menghimbau kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut untuk membubarkan diri. Bubar. Bang, ini Bang. Sampai yang punya ya? Iya. Ya? Iya. Siapa namanya? Pak Ibn Mani. Hah? Ibn Mani. Pak Manik. Saya minta tolong. Di sini ada laporan dari masyarakat. Ini main ada perjudian ya. Enggak tiba-tiba saya datang ke sini kalau memang tidak ada laporan. Ya, saya minta tolong nantikan untuk perjudian. Ya. Ya, saya tinggal dulu ya. Dan selanjutnya setelah saya bubarkan, kami pun melanjutkan patroli ke tempat yang berikutnya. Judi adalah salah satu penyakit masyarakat, di mana judi seperti orang bikin candu. Makin dia kali menang, pengennya keterusan terus. Dengan judi, orang bisa melakukan apa aja, bisa ada tindak kriminal lainnya, ya seperti pencurian yang awalnya dia hanya coba-coba, ya, sekarang menjadi tabiat dia. Ketika dalam perjalanan,
saya melihat sekelompok orang sedang main kartu dan berindikasi tentang perjudian. Bang? Ya. Lagi main apa? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kok main kartu nih? Iya, emang. Ada uangnya enggak? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Hah? Enggak ada. Enggak ada. Ada uang ya? Enggak ada. Lagi kerja di jam. Gak ada. Jangan pakai uang ya. Enggak, kalau main uang masih ada di sini. Iya. Kalau main-main aja ini boleh aja. Tapi kalau udah pakai duit itu udah judi. Enggak. Ya. Dan setelah itu saya melanjutkan ke TKP berikutnya. TKP yang berikut ini keberadaannya di dalam gang dan tidak masuk mobil. Oleh karenanya, saya mengatur strategi memberikan arahan kepada tim saya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ada yang kabur. Hah? Tembus. Berdiri dulu.